Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ini lagi perjalanan malam di Jalan Pantura ini loh, di Kota Lamongan. Tepatnya ada di depannya Plaza Lamongan, sebelah kiri ini. Terus sebelah kanan itu ada Stasiun Lamongan. Ini nggak tahu kenapa kok lalu lintasnya merambat banget. Ini tadi macet dari kecamatan deket tadi, nggak saya rekam soalnya macetnya lumayan parah di daerah Stadion Surajaya sana sampai sini masih merambat. Nggak tahu apa di depan ada mobil mogok atau ada kecelakaan. Biasanya nggak sampai seperti ini, Lur. Apalagi ini tengah malam, jam 11:30. Mudah-mudahan segera terurai ini kemacetannya. Ini banyak banget kendaraan-kendaraan besar ini, truk-truk trailer. Lagi kena macet ini. Kalau lurus ya ke arah Babat, Tuban, Bojonegoro sana. Habis ini saya belok ke kiri menuju ke Jalan Lamong Rejo, masuk ke dalam kota Lur. Ini di depan ini ada lampu merah, jadi berhenti. Sudah kembali, jalan kembali. Mudah-mudahan ya, meskipun merambat gini tetap gerak, nggak sampai mandek total. Biar cepet sampai di tujuan Lur. Nah, pertigaan depan ini saya mau belok ke kiri di bundaran Adipura ini. Ini sudah masuk di Jalan Lamong Rejo, Kota Lamongan. Sudah mulai sedikit agak lengang, soalnya tengah malam. Di sebelah kiri sini ini ada warung kopi yang rame banget tiap hari. Di sampingnya gedung Golkar. Kayak orang hajatan saking ramenya. Ini warung-warung kaki lima juga sudah banyak yang tutup kayaknya. Udah sepi banget. Beda banget kalau pas jam-jam apa sore atau di bawah jam 9 malam gitu masih rame. Kalau sudah mau jam 12 ya sudah mulai sepi seperti ini. Ini mengarah ke alun-alun Lamongan. Nanti di depan sana.
depan ini kalau belok ke kanan bisa ke Pendopo Lamongan, ke rumah dinasnya Bupati. Dan sebelah kanan ini alun-alun Lamongannya sudah sepi, soalnya udah tengah malam. Biasanya yang di sebelah kiri itu banyak banget apa penjual kaki lima itu ngumpulnya di situ sore sampai malam, biasanya rame banget soalnya banyak anak-anak yang nongkrong di alun-alun sini. Nah ini saya belok ke kanan soalnya mau menuju ke arah Mati. Kalau lurus bisa sampai ke mana, Sunan Derajat, kalau dilanjutkan ya bisa ke Tikung sana, ke Masjid Namira. Nah sebelah kiri ini gedung barunya pemerintahan Kabupaten Lamongan. Sebelah kanan ini alun-alun yang tadi. Terus di depan ini kayaknya mau ke Masjid Agung Lamongan. Kalau belok kanan ini ke Masjid Agung. Ini kita lurus saja. Di sini sudah agak lebih lengang dari yang tadi jalanannya. Toko-toko udah banyak yang tutup. Sebelah depan kiri ini adalah gedung DPRD Kota Lamongan. Sepi lur, kendaraan sudah jarang-jarang. Biasanya kiri kanan ini motor-motor atau mobil banyak yang parkir. Kalau habis maghrib gitu rame banget. Banyak orang-orang yang kulineran cari jajanan, soalnya kiri kanan banyak orang jualan. Biasanya di sebelah kiri tadi itu ada yang jualan ini nasi boranan. Sebelah kanan ini pom bensin. Nanti di depan sebelah kiri itu ada Gor Lamongan. Ini kalau belok ke kanan bisa ke Terminal Lamongan, ke Rumah Sakit Umum Lamongan juga bisa. Ini kita lurus mengarah ke Made. Sebelah kiri ini ada Mixu yang lagi viral di mana-mana ada. Di sini lalu lintasnya semakin sepi. Kondisi suasana di sekitarnya juga sudah sepi banget. Mungkin sampai sini aja lur, ini udah di Made. Saya mau lanjut perjalanan ke daerah Sugio sana, cuman videonya saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Seperti inilah suasananya lalu lintas di Kota Lamongan kalau lagi tengah malam, udah mulai berkurang.
kondisi lalu lintasnya sudah mulai sepi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk bantu-bantu subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.